Para pecinta kebudayaan, berikut ini adalah Gending Prabu Mataram, Lara Selindru Patet Songo, Kendangan Ladrang, Kendang Kalih. Kata Prabu berarti sebutan bagi seorang raja, sedangkan kata Mataram berarti sebuah dinasti yang menjadi leluhur sebelum terbentuknya Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Menurut perjanjian Jatisari, Keraton Yogyakarta memilih untuk tetap melestarikan adat tradisi Mataram, sehingga sampai sekarang kata Mataram identik sebagai sebutan lain untuk Keraton Yogyakarta. Gending Prabu Mataram ini dibunyikan apabila Ngarso Dalem Mios atau Sri Sultan keluar dari bangsal Proboyekso atau dari Gedong Jeni menuju singgasana di bangsal Kencono. Songsong atau payung besar sebagai pusaka kelengkapan upacara digunakan sebagai tanda bahwa Sultan berkenan hadir dalam upacara. Hal itu juga disertai dengan teriakan seorang abdi dalem yang meneriakkan kata Raus! Yang berarti muncul sebagai tanda bahwa Gending Prabu Mataram harus segera dibunyikan sebagai penghormatan kepada Sultan. Dalam upacara resmi di keraton, Gending Prabu Mataram dibunyikan bersamaan dengan Gending Rojo Manggolo Laras Pilok Patet 6. Bersamaan dengan keluarnya raja, kedua gending ini dibunyikan bersama, dilakukan secara keras atau suran Iromo Setunggal. Tetapi setelah raja sudah duduk di singgasana, Gending Rojo Manggolo suwo atau berhenti, sedangkan Gending Prabu Mataram tetap berbunyi dengan Iromo Kali sampai selesai. Gending Prabu Mataram ini diciptakan oleh Kanjeng Raden Tumenggung Wiroguno, seorang tokoh ahli karawitan keraton, pada tanggal 10 bulan Dulkangidah tahun Wawu 1865 Jawa atau sekitar tahun 1943 Masehi. Gending Prabu Mataram ini semula berpola Kendangan Munggang Ketawang, lalu diubah oleh Kanjeng Raden Tumenggung Purbaningrat menjadi Kendangan Ladrang.
Thank you.